Wow. Wow. Oh, sama lihat ada kelapa. Wow. 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 Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Si Jagur Ngebolang. Teman, kali ini kita sedang berada di Senayan Park. Kita akan jalan-jalan, strolling-strolling. Your destination is on the left. Di area Senayan Park. Kita baru nyampe dan mau cari parkiran. Mari kita strolling. Teman, Senayan Park ini merupakan salah satu tempat wisata hits di Jakarta. Lokasinya di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat. Senayan Park ini bisa banget nih buat dijadiin destinasi wisata keluarga. Teman, si Jagur jalan-jalannya bareng cucu. Senayan Park ini sebenarnya merupakan area perbelanjaan, pusat keramaian di tengah ibu kota Jakarta, dan telah hadir sejak tahun 2020 lalu. Wisata hits dengan view kota Jakarta, dan di malam hari Senayan Park ini semakin indah dengan city night view-nya, serta banyak sekali menghadirkan spot foto yang unik dan instagramable. Banyak ya sebenarnya mall di Jakarta, tapi Senayan Park ini memiliki keunikan tersendiri loh. Tuh, ada air mancur, danau, skywalk. To be me, and everyone can see you ain't
anger is misplaced. And I'm gonna tell ya, don't hate me cause I get attention. Access to Skywalk. Nah teman, Skywalk ini ada dua level. Dan ini yang kita pijak ini Skywalk level 1. Di sini kita bisa nongkrong-nongkrong atau duduk-duduk santai atau berfoto-foto. Itu bebas. Tidak ada tarif ya, tidak ada biaya-biaya. Nah, ini akses menuju Skywalk level 2. Di sini ada ketentuan-ketentuannya nih. Tuh, dilarang merokok, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang menggunakan high heel, dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang membawa hewan, dan dilarang menyalakan drone. Dan yang paling utama, tiket untuk naik ke Skywalk ini menggunakan struk belanja minimal 100.000, maksimal 2 orang. Nah, karena kita baru datang dan belum punya struk belanja, maka kita belanja dulu, nanti baru naik ya. Nah, ini pemandangan di bawah yang dapat kita lihat dari Skywalk level 1. Kita makan dulu isi perut keroncongan. Nanti habis makan kita strolling lagi. Let's just break it down.
teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Nanti kita sambung di video yang akan datang, masih di Senayan Park. Dadah.